Bupati 410. Oh, tahun 52. Negara asal Rusia. Oh, ha? Begitu dia ada moncong belakang. Ya, benda ni. Habis-habis kena saja. Ini kena. Selamat siang. Boleh masuk? Boleh. Boleh cerita. Hati-hati kepala ya. Oh, kepala tinggi. Iya. Boleh cerita? Boleh, Pak. Ini kapal selam asli. Kapal selam pertama yang dimiliki Indonesia untuk kapalnya sendiri buatan negara Rusia tahun 1952. Pakai Indonesia untuk perang perebutan Irian Barat. Lalu berhenti beroperasi karena masa berlayarnya sudah habis. Dan ini kapal selam pertama yang dimiliki Indonesia. Ada pergi perang ya kapal? Iya, perang untuk perebutan Irian Barat melawan Belanda. Oh. Jadi selepas Indonesia merdeka, ada satu pulau yang masih terkepung oleh sekutu atau Belanda waktu itu. Setelah itu Indonesia membebaskannya dibantu oleh Rusia menggunakan kapal selam ini. 74 kan? Tahun 74? Tahun 1952. Oh, 52. Kalau untuk perangnya 1962. Oh. Nanti ada 7 ruangan ke belakang. Ini ruang pertama di sini, ruangan persenjataan. Wah, Liskane, Central Lock. Saya sebagai local guide di monumen kapal selam. Aku terpengaruh sah. Oh, tapi tu. Monumen kapal selam. Oh, masya Allah. Oh, ni dia tapi tu dia. Ada tak? Ah, ini ingin tanya. Ya. Ini kalau kamu masih ada? Oh, bapaknya sudah malu. Malu. Eh, bapak sudah pernah kesini ya? Iya, itu malu. Sudah malu. Bapak hidup. Tepido, tepido. Ah, tepido. Mana, mana? Itu. Oh, ini. Mana? Bapak ke Bukun. Masuk dalam itu, ya? Tahun? Hmm? Tidak, Bapak. Tidak, Bapak. Tidak, Bapak. Belum dilahirkan? Belum, Bapak. Saya punya kerja sini. Oh, sudah almarhum, ya? Iya, 2015. Bapak, diorang. Tepido. Dia mau. Ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa? Ini Pak Dionu. Ini Pak Dionu, beliau dulu kru kapal selam ini. Oh, dia memang kru di sini. Asli. Asli. Masyaallah. Ni Leskane sudah berapa lama kerja dalam kapal ini? Saya sudah 3 tahun. 3 tahun. Bagaimana kerja di sini? Ada jumpa yang bukan-bukan di dalam kapal? Tidak, sebab di sini ramai orang ingin menengok kapal selam ini. Sebab monumen kapal selam satu yang ada di Asia. Malaysia pun ada satu? Ada yang satu ya, di Malaka ya. Oh, di... Tidak boleh masuk ya? Tak boleh menyelam, tak boleh masuk. Orang Belanda dalamnya? Tiba-tiba ada muncul, tak ada? Kena ambil aja, kena ambil gambar dengan Haji punya telefon. Air tak boleh. Oh, ni dia punya navy je ni. Saya belakang. Ni, saya belakang. Belakang. Oh, ni tempat tidurnya ya. 1, 2, 3. KRI ya, Pak. Mana engine-nya? Engine-nya nanti di belakang lagi. Wah, cantik ini. Ini teknologi tahun zaman apa? Zaman 70-an? 50. 52. 52. 52. Saya belum lahir lagi. Ya. Lahir 53. Ini toilet kah? Ini ruang komander. Kapten Laut. Kapten Laut Yasin. Sudi Sudirjo. Mari pakaian komandan. Oh, komandan. Jadi itu kan pakaian. Di sini tidur sini juga. Oh, ni radio room. Komunikasi lama pakai
Headphone, 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 boleh pergi sana kan? Oh, macam tu kan? You kena ambil kot depan, kau nampak? Dah pergi tu. Wah, aku tak boleh lah, tak berani aku. Ha, ini biasa boleh swing ya? Hmm. Itu untuk orang yang yang muda-muda eh. Gampang-gampang senang kan? Ya. Yeah. Bukan, enggak gampang kan? Hey, nanti aku pegang ni hidup lain je ni. Oh, taklah. Sangkut dah. Takut dah jalan. Apa hidup kita balik lagi ke Malaysia. Ana ambil ni. Syak. Tak boleh, tak boleh. Bila aku buat boleh. Oh, sini ya. How do you remember all this? Wheels to control what? Train lah. Oh, dia ada menu lah. Dia tak perlu tengok menu. Dia sudah budak kecil. Dia technician lah. No, 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 no. No, macam ni kan banyak. What? Which hand wheel controls what? Silap pusing benda lain. Tenggelam kapal. Eh, kapal memang tenggelam. Cuma tak masuk air. Lepas tu dia reverse pergi ke belakang. Tapi ke depan. Tengok, tengok buat ni. Oh, tak swing. Jangan lupa. Oh, macam mana adik panjat? Adik panjat macam mana? This is technology 1950s eh. Eh, mana ini periskop ke? Bukan. Periskop tu jual kat bahan. Bukan ini periskop. Banyak ini periskop. This is a periskop. Periskop je. Tapi bahan CG baru tu. Awas kak, nanti kapal sulamnya jalan. Nanti dia pergi ke laut. Masuk kakak. Satu lagi dah. Kapal selam ni ada satu lagi ha. Sekali menyerang berapa lama dia duduk ni? Dalam air ya. Tempat makan ada? Ada makan, ada kuliner. Makan. Boleh order sini? Ada kuliner. Ada ni. Kuliner. Siap pegang ni je. Nanti swing takut tak lepas tangan. Sangkut. Tentera. Macam ngobok lori tu. Mana nak tahu lagi. Isak. Aku pun tak berani. Takut tak lepas kepala. Okey. Benda ni besar. Wih, ada satu lagi. Oh, ada panjang tu. Oh, banyak lagi. Oh, ada meja lagi. Oh, ni enjin ke? Oh, ni air. Ini enjin eh? Ini diesel. Ini boleh hantar ke Tarbiah eh? Oh, Pak? Haa, boleh, boleh. Ada satu lagi. Hantar kat Najib lah. Beli kapal tak deliver ni. Piston ni mana? Piston. Mana enjin ni? Ni, ni. Piston mana? Piston. Nanti engineer kau ngepreksa tu. Besar mana piston ni? Besi ya? Mana piston? Mana piston ni? Ni kat sini. Ni sini. So, ini blok. Ini kereta bawah. Dia punya carburetor. Tak pakai carburetor ni, pakai injector ni. Injector? Yes. Itu yang panjang macam paik ke apa ya? Dah lepas lah. Dah lepas dah. Ini korang rekod.
Masih. Ini masuk YouTube. Pegang nih. Tolong, tolong. Ini masuk YouTube. Kepalanya ngam-ngam tu je. Kemuka goyang-goyang nanti hidup ni. Oh, sini dia punya handle. Kalsa monumen kapal selam. Oh, tapi dia boleh baik, boleh jalan depan belakang. Depan belakang sini ada dua, depan ada empat ya, tadi. Empat. Depan tu reserve ada satu dua kan. Depan ada MP kereta. Ini kalau ikut dia daripada belakang dia tembak ni ada. Torpedo. Tapi tu kalau tembak dia dari belakang. Sikit match. Oh ni dia mau tengok kan. Sikit match. Nanti kalau masuk ABK. Pakai warhead apa biasa kan? Ini zaman dulu bom je lah. Apa ni je? Apa buritan? Pak, cuba sebut tu. Buritan ni dipanggil buntut.